Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan lanjut mencari tempat untuk tanaman hias kami. Kemarin semuanya sudah bisa lihat tanaman-tanaman hias, dan kemarin saya juga sudah beli. Ini di belakang saya juga banyak tanaman hias yang belum ada tempatnya, nanti akan ditata oleh istri saya. Oke, tanaman hias, tempat-tempat seperti apa yang akan kami kunjungi, mari ikuti kami langsung ke tempat lasnya, pembuatnya. Oke, dicat modelnya sama, saya belum dicat, masih baru di las. Ini juga ini ada nih sahabat semua, bagus modelnya. Sahabat, ini untuk tak tanaman hias modelnya seperti ini juga bisa nih, lumayan bagus, bisa muat berapa tanaman tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa untuk di dalam atau di teras. Ini juga yang ada yang model kayak gini, bisa muat tanaman kecil, tanaman besar, pot besar, pot besar, buat di teras juga manis nih sahabat-sahabat. Lihat lagi, ini ada model seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas, menuju ke atas. Tanaman hias yang sudah kami beli, ini modelnya seperti ini, bagus. Dan ini juga ada yang sudah kami beli tempatnya. Tempatnya udah ya, tempat sudah kami beli, nanti akan diisi tanaman hias oleh istri saya. Ini ada dua yang sudah dibeli, nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa kalau sudah diisi tanaman hias sahabat-sahabat semua. Ini modelnya, ini masih banyak model-model yang lain, ini baru sempat saya bawa dua karena keterbatasan tempat dulu, belum di setting. Yang penting nanti kami kabarkan kepada sahabat-sahabat semua kalau udah diisi. Jadi lihat ya, ini bagus-bagus di semuanya tempatnya. Harganya kisaran 300-an 200 ribuan. Oke sahabat, kita bisa dilihat nanti dilanjut bagaimana isinya oleh istri saya. Oke,